Sampai halal, couple cute kita, Dede Lesti dan Abang Bilar. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar, tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Halo Bilovers, Leslar, yeay, channel icip-icip trending. Atau lagi di Simbilar dong. Membahas tentang Lesti dan Bilar seakan tak pernah habis keuan dan kekiutan yang kita rasakan, apalagi di malam hari ini. Walaupun mereka terpisah jarak dan waktu, Lesti ada di Lida dan Bilar lagi syuting sinetron Cinta Nikita. Namun keduanya sama-sama menjaga rasa cinta di antara keduanya, yakni sama-sama saling menyayangi dan berbagi kabar. Ada satu hal yang menarik sekali guys ketika kalian berbicara Lesti dan Bilar, karena di malam minggu kemarin keluarga mereka sudah ngumpul bersama, yakni keluarga Bang B dan keluarga si Dede Lesti. Dalam unggahan feed Instagram Ayah Lesti Kejora, Ayah Lesti ya, di mana ia mengunggah unggahan berupa foto keluarga, yakni keluarga Bilar dan keluarga Lesti. Nampak Ayah Kejora begitu bahagia bersuafoto bersama keluarganya dengan formasi lengkap. Begitupun Bilar, ada ibu, papanya, serta Om Izar, serta keponakannya yang imut dan lucu. Ya, couple cute kita juga ada di sana, guys. Dalam unggahan tersebut, Ayah Kejora memberikan caption cute dengan emoji love dan pipi merona. Lantas, banyak yang menyukai unggahan tersebut dan menyebut bahwa mereka bersama bertemu bukan sekedar silaturahim, tetapi juga semakin memantaskan dan memantapkan hati mereka masing-masing untuk mempersandingkan sejoli couple cute kita, yakni Lesti dan Bilar. Namun ternyata sekarang yang namanya unggahan tersebut sudah hilang dari feed Instagram Ayah Kejora, alias dihapus olehnya. Dan juga ada sesuatu yang terjadi sebelumnya, yang mana sebelumnya Rizky D.A. mantan sang dedik juga nge-like foto keluarga Bilar dan Lesti itu. Ya, seakan juga memberi dukungan bagi kedua keluarga itu bersatu, termasuk couple cute kita. Lalu kalian tentu bertanya, kenapa unggahan di feed Instagram itu dihapus oleh Ayah Lesti Kejora? Apakah ada hal baru atau ada sesuatu yang terjadi dengan si Dede Lesti ataupun Bang B? Ya, sampai saat ini dari unggahan tadi, sepertinya hubungan mereka tetap baik-baik saja. Apalagi Ayah Kejora memang getol mendukung
sepenuhnya hubungan keduanya, yakni Bilar dan Lesti. Tentu dengan dihapusnya, bukan hanya kita, tapi sebagian orang yang sudah paham dan pernah melihat unggahan di feed Instagram ayah Kejora itu pastinya bertanya-tanya. Namun sampai saat ini baik Mimin dan sebagian orang masih belum mendapatkan kabar secara pasti apa penyebab ayah Lesti Kejora tersebut menghapus unggahan dua keluarga yang bersuah foto mempersatukan hubungan. Ya, yang penting adalah bagaimana kita selalu positive thinking dan memberikan doa terbaik untuk keluarga ini, terutama couple cute kita Lesti dan Bilar. Ya, kita doakan semoga mereka nantinya bisa melangkah ke jenjang yang lebih serius, yakni menjadi keluarga kecil mereka, yakni keluarga di Lesti dan Kak Bilar. Moga putuah-putuah yang disampaikan oleh Om Izar pun dipahami, dimengerti oleh si Bilar dan si Dedek Lesti dan diimplementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka berdua menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan yang kita harapkan juga sebagai fan Leslar, tentunya kita selalu adem, selalu menyikapi segala masalah, segala kegemoyan yang tersaji di depan kita, baik itu yang kita dapatkan secara langsung maupun yang kadang kita dapatkan di backseat ataupun curi-curi dengan menggunakan paparazzi, itu adalah hal biasa. Karena bagaimanapun juga sebagai artis, mereka memang selalu dikutip, selalu ingin diketahui sisi-sisi romantis, sisi-sisi kekiutan mereka. Jadi hal itu adalah lumrah dan itu juga akan menjadikan pamor keartisan mereka akan semakin naik karena dicari, diburu oleh semua orang. Jadi jangan biarkan kefanatikan kalian nantinya akan menjadi bumerang dan menghapus dan memperkecil dan menjadikan hubungan mereka tidak cute lagi, guys ya. Dan terakhir, marilah kita saling mendoakan, terutama mendoakan Lesti dan Bilar segera merasa pantas, segera merasa kuat untuk melangkah menjadi pasangan suami istri yang sakinah mawaddah warahmah nantinya. Juga kita semoga kalian para penonton yang budiman juga diberikan limpahan rezeki, panjang umur dan kesehatan di tengah pandemi ini, sehingga selalu bisa menonton kegemoyan mereka berdua. Jangan lupa bagi para pengunjung yang masih baru stay tune di channel kita ini, untuk tak ragu lagi langsung subscribe channel kita dan like serta komen, dan juga nyalakan lonceng subscribe-nya ya, agar kabar terbaru tentang keuangan mereka dan kekiutan kita dapatkan semuanya. Kita akan menyajikan hal yang berbeda tentunya. Silakan ditunggu dan terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.